Hey guys, welcome to my channel Yunita Al-Ghazali. Kali ini kami dalam perjalanan dari Tentena menuju ke Ampana untuk explore Grand Canyon Sungai Bongka. Gimana nih keseruan perjalanan kami nanti ke sana? Nonton terus vlognya sampai selesai ya. Sebelum kalian lanjut nontonnya, please dong bantu support channel YouTube saya biar makin semangat kontennya dengan cara subscribe, nyalakan notifikasinya, like, dan juga di komen ya. Oke, sekarang kami lagi mampir makan di daerah Podi. Ini tempat makannya itu sudah ada disiapin toilet-toilet umum gini ya. Dan toiletnya lumayan bersih lah guys. Ada tempat mandi juga. Berarti lapar tuh orang tuh? Iya, kenapa lompat? Kita singgah makan di mana ya? Apa? Ini buar, kan? Apa yang enak? Pilih semua. Selera. Ini apa? Ketambah. Ketambah ini? Iya, itu kepalanya juga. Sorry. Baru sop di mana? Sop ada. Kurang, masih kurang. Mas yang anus ini sop. Ini jeruknya. Enggak, sama-sama. Tetap lagi juga. Lagi saja. Ada? Oke guys, setelah selesai makan tadi tuh makanannya enak banget, itu rumah makannya recommended tapi saya lupa namanya ya guys. Ini kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Sungai Bongka. Nah guys, ini dari jalan utama kita itu belok ke arah kanan, itu dari arah Kota Palu ya atau Tentena. Untuk menuju ke spot Sungai Bongkanya, kami itu harus naik perahu lagi. Dan dari sini, jaraknya ke tempat naik perahu itu sekitar 22 km. Tapi karena kondisi jalan yang kurang bagus, jadi ditempuh dalam waktu sejam lebih gitu guys. Dan di depan ini ada aliran sungai yang lumayan besar gitu. Terus ini kami lagi bingung guys, harus bertanya lagi nih sama orang-orang lokal, apakah ini jalannya benar atau tidak yang kami lewati, karena agak ragu-ragu gitu. Akhirnya kami turun dulu untuk memastikan. Thank you.
baru ke sana. Oke, setelah dipastikan bahwa sungainya ini tidak terlalu dalam untuk dilalui mobil, kami pun langsung menyeberang ke arah tempat naiknya perahu. Pengalaman kami kali ini tuh seru banget guys, dan ini kami menemukan hidden gem lagi dengan view yang super keren. Nah, ini sungainya itu bagian dari Sungai Bongka, karena Sungai Bongka itu panjangnya sekitar kurang lebih 122 km. Gimana guys? Ini view-nya luar biasa banget ya. Oke guys, finally kami tiba di tempat penyewaan perahunya, tapi kali ini kami gagal untuk menuju ke spot Sungai Bongkanya karena ini kami tadi datangnya itu terlalu sore, agak kesorean, sekitar jam-jam 4 gitu. Jadi mereka hanya bisa melayani itu cuma sampai jam 2 atau jam 3 gitu, tergantung matahari guys, karena ke arah spot wisatanya itu tertutup tebing, jadi kalau kemalaman nggak bisa, nggak kelihatan apa-apa, katanya om perahunya kayak gitu. Untuk nomor WA yang punya perahunya saya sertakan di description box ya. Oh iya, ini hanya bisa melalui WA aja ya guys, karena jaringan GSM kesini nggak ada. Nah, ini dia tempat untuk naik perahunya. Terima kasih banyak guys buat kalian yang sudah nonton keseruan kami sampai akhir vlog. Support terus channel YouTube saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next vlog. Bye!